Hai guys, balik lagi di channel Vlogger Dadakan. Dan kali ini gue sempat mampir ke salah satu jalur dari pendakian Gunung Salak, yaitu jalur pendakian Ajisaka. Di sana gue berhasil mendapatkan beberapa informasi yang semoga saja bisa bermanfaat buat kalian guys. Bagi kalian yang baru nonton channel Vlogger Dadakan, silakan di subscribe terlebih dahulu ya guys. Gunung Salak adalah salah satu gunung yang memiliki mistis yang cukup kuat. Namun, banyak juga para pendaki yang melakukan pendakian ke gunung ini. Gunung Salak masuk dalam jajaran gunung paling angker di Indonesia. Banyak hal aneh yang sudah terjadi di kawasan Gunung Salak. Baik masyarakat lereng gunung maupun orang Bogor sendiri masih mengkeramatkan keberadaan Gunung Salak. Untuk kali ini, kita akan memberikan informasi jalur pendakian melewati Ajisaka. Jalur Ajisaka merupakan juga jalur Pura Jagadkarta yang dahulu sering digunakan para peziarah untuk berkunjung ke beberapa makam wali. Jalur menuju pintu rimba pendakian Ajisaka, kondisi jalurnya seperti ini. Jalanan banyak berbatu, padat, vertikal tanjakannya cukup menantang. Namun begitu kita tiba di pintu rimba Ajisaka, kita akan disambut dengan petugas jaga yang sangat ramah dan bersahabat. Siliwangi Adventure adalah naungan bagi petugas yang menjaga di pintu rimba dan di base camp termasuk Ajisaka. Dan kita pun sharing-sharing pengalaman tentang pendakian sambil ngopi-ngopi santai. Bersamaan dengan saya nongkrong di pintu rimba tersebut, banyak juga pendaki-pendaki yang baru datang untuk mendaki Gunung Salak melalui Ajisaka. Suasana di pintu rimba itu sangat nyaman, pepohonan sangat rimbun, dan juga ada beberapa spot camping atau tenda yang sudah disediakan oleh petugas Siliwangi Adventure. Saya akan kupas juga tentang kepastian jalur Ajisaka, apakah jalur ini resmi atau ilegal. Nah, sebelumnya gue yakin banyak dari teman-teman yang belum tahu tentang jalur pendakian Gunung Salak via Ajisaka. Jalur ini sebenarnya jalur resmi pendakian Gunung Salak, hanya saja jalur pendakian ini tidak masuk ke dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Karena jalur Ajisaka ini nggak masuk ke dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, maka banyak yang menganggap bahwa jalur ini adalah jalur ilegal. Saya Kang Aju ya, dari Siliwangi Adventure. Kita membuat jalur itu dari tahun 2013, pelan-pelan merintis sebagai pribumi yang berhak mengelola kawasan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sebagai wilayah yang apa ya, atau lahan kawasan yang punya pemerintah, otomatis kita sebagai warga negara yang baik ya harus ikut administrasi, mulai dari mengajukan syarat-syarat yang diperlukan ke kawasan untuk apa ya istilahnya sebagai tertib administrasi lah, karena kan kita menggunakan lahan pemerintah, apalagi ini di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, ya kita sebagai masyarakat ya harus taat hukum, mulai dari pembuatan badan hukum yang legal di notaris, terus kita mengajukan proposal ke mereka, menyediakan sumber daya yang selalu standby di sini 24 jam, menyediakan orang-orang yang melayani pengunjung di sini, karena kan yang di sini pengunjung itu cukup variatif, mulai dari peziarah yang hanya menghirup udara segar aja, ada yang trekking-trekking santai, nah itulah yang perlu kita kondisikan. Selama apa istilahnya kegiatannya itu berlangsung ya, kendala akan selalu ada, mulai mungkin kalau di sini karena cuaca Salak tuh
sulit diprediksi, mau musim kemarau, mau musim hujan, ya selalu ada kabutnya, ada hujannya. Terus kalau di lapangan, kontur lapangan juga kan tidak seperti gunung-gunung lain. Nah itulah yang memerlukan kita SDM-SDM yang tangguh, terutama dari rekan-rekan Siliwangi Adventure itu harus selalu apa, selalu ready lah. Intinya kita di sini di Haji Saka mengubah paradigma Gunung Salak, ya beneran gunung, bukan seperti gunung-gunung yang lain. Pertama mungkin gimana caranya jalurnya tetap bersih, gimana caranya jalurnya terlalu terkontrol. Kan beberapa jalur kan mereka masuk pas laporan nggak ada orang, istilahnya mah lepas tanggung jawab lah. Kalau kami di sini selama masih ada orang di kawasan, ya kami akan selalu standby. Yang jelas, gua Haji Saka nih, saya yang bertanggung jawab di sini, dan saya mengupakan proses hukumnya mulai dari notaris dan lain sebagainya, termasuk mengajukan di kawasan. Kami di sini sebagai pengelola, dan kami di sini ada orangnya, dan kami di sini siap bertanggung jawab apapun kondisinya, dan kami berproses administrasi apapun itunya. Ya silakan rekan-rekan di sana mau membicarakan kami apapun itu, mau soal legalitas atau apapun, kami sudah mengerti itu semua, tidak usah diajarkan lah, ya kan? Dan perkenalkan saya juga Surya Wijaya, ya kan? Saya pribumi dan saya berhak mengelola kawasan karena saya orang asli pribumi. Inilah saya ngambil kesejahteraan dari hutan ya, dengan mengelola kawasan itu dengan cara saya sendiri. Dan kalau teman-teman hanya menanyakan selembar kertas, silahkan tanya jalur-jalur yang lain ada atau tidak legalitas atau enggaknya. Hanya perlu menampangkan petugas di situ doang gitu. Yang saya tahu sih seperti itu. Selama kami taat hukum, membayar pajak, ya kan? Silakan aja. Sebenarnya kami selama ini enggak ada masalah. Apalagi Salak itu kan berbeda dengan gunung yang lain. Kalau gunung lain buka langsung rame. Kalau kami dari sini 2013 sampai berproses hukum dari tahun 2020 sampai sekarang kan pengunjungnya hanya beberapa, ya enggak banyak lah. Kalau gunung gede mungkin sampai ribuan lah. Ya kan, nah, proses yang lainnya pun akan berlangsung cepat karena kan yang namanya proses, yang namanya legalitas atau apapun perlu modal, ya kan? Mungkin teman-teman di luar sana hanya bisa berkata-kata, wah gampang aja kayak gini, ya kan? Segala sesuatu kalau nggak punya akses berarti kan harus punya modal. Kalau nggak punya kedua itu, ya kita harus sabar dan berproses, dan itulah yang kami lakukan sampai sekarang. Mulai dari kestabilan pengunjung, kestabilan jalur, kestabilan personil. Karena akan percuma kalau kami punya selembar kertas ternyata tamunya nggak ada. Ibaratnya teman-teman bikin Indomaret atau bikin mungkin Alfamart atau mungkin sejenisnya, tapi nggak ada yang belanja, ya kan? Ya kan, teman-teman mau berkuar selembar kertas dengan mengadakan itu supermarket resmi, nggak bakalan ada belanja. Kami di sini berarti adalah mencari dulu pengunjung sambil berproses ke administrasi seperti itu. Kesimpulan yang saya dapat setelah saya mengobrol-ngobrol santai dengan petugas dari Siliwangi Adventure, jalur ini adalah salah satu jalur resmi karena setiap pendaki yang naik itu selalu ditanyakan kartu identitas dan pembayaran simaksi dengan bukti kuitansi. Batunya mantap. Kopi rambutan, kopi rambutannya enak lah. Ini guys, jalannya seperti ini guys. Wow, keren. Thank you.
pohonnya gede-gede ini. Tadi cukup pelan-pelan tuh. Kalau di terus gas lah, bahaya. Harus pelan-pelan ini. Tangan pegal juga ini. Mirip-mirip lah sama di Kencana mah. Lebih parah ini ya, di sini lebih padat. Ah, itu kan. Turun udah. Rimba Ajisaka Gunung Salep, dan video ini adalah jalur balik dari Ajisaka menuju ke bawah. Nanti kita akan melewati pura Parahyangan, guys. Pura nomor 2 terbesar di Indonesia setelah pura bekas Besakih di Bali. Kayaknya udah aman. Oh, pemandangannya. Lihat nih sebelah kiri ada Salaka, Kampung Salaka, wisata alam juga.
bisa lihat di sebelah kiri ini adalah Pura Parahyangan. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, silakan like, comment, share, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dan selalu support channel ini. Sampai jumpa di next video ya guys. Salam lestari, salam Vlogger Dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.